kita sudah menyurati juga sebelumnya pada peserta pemilu untuk mengajukan sendiri. Kemudian kita juga akan melakukan penertiban pada saat ini karena memang peserta pemilu tidak juga melaksanakan dengan penertiban sendiri. Kemudian soal teknis, seluruh alat peraga kampanye kita turunkan kecuali plang partai politik yang ada di sekretariat. Nah, itu pada intinya, jadi semua bentuk alat peraga yang lain ditertibkan. Saya kira itu kita akan membagi 4 tim. Bagusnya. Mana? Nih. Udah jadi orang tua berarti sama. Thank you.